Indonesia. Nah, kali ini nih saya akan memberikan tips untuk Anda yang memperhatikan penampilan, terutama bagi para ibu-ibu nih di rumah yang ingin menjaga bokongnya agar tetap terlihat indah. Seperti Fendi Fabiola tentunya. Ada yang mau ikutan gak nih olahraga bareng? Boleh. Ayo ikutan Bu, sini Bu. Jadi, ayo Bu kita ikutan bareng. Boleh di langsung kita ke tempatnya. Nah, dalam tips kali ini nih ada 4 gerakan yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa di rumah. Bahwa 4 gerakan itu dilakukan dalam waktu 4 menit saja. Jadi cukup 1 menit per gerakan. Nah, okay. Untuk yang pertama kita bisa melakukan namanya adalah reverse lunge and press. Yang pertama adalah kita berdiri tegak ya dengan kaki selebar bahu. Nah, kaki menghadap depan, selebar bahu, kemudian kita angkat tangan ke atas. Oke, okay. Setelah itu kita angkat kaki salah satu, misalnya kanan dulu gitu ya. Membentuk sudut 90 derajat, kemudian kita maju ke depan. Nah, tekuk kaki bagian yang kiri, tapi jangan sampai menyentuh lantai. Kemudian, tahan 1 jam ya, Bu. Jangan, langsung naik lagi ke atas. Seperti ini. Iya. Lanjutkan lagi sebanyak 30 detik. Sebanyak mungkin. Nah. Kalau mau ganti kaki juga boleh sih. Boleh. Nah, kalau bisa 30 detik satu sisi, ntar 30 detik lagi sisi satunya. Seperti ini. Nah, pola pengaturan pernafasan juga harus diperhatikan. Jadi pada saat yang beban terberat, itu kita harus buang nafas. Kemudian ada gerakan yang kedua ya, ini namanya dumbbell squat. Jadi dumbbell squat ini sebenarnya seperti squat biasa, tapi kita menggunakan dumbbell. Jadi caranya adalah, nah kalau kita miring ya, seperti ini, sama kaki selebar bahu, kemudian kita lakukan squat di mana punggung itu harus lurus. Jadi naikkan, kemudian kita bawa turun. Nah, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Gerakan yang ketiga. Namanya ini adalah side lunges curtsy. Nah, ini menggunakan satu barbel saja. Satu barbel. Kemudian misalnya kita lakukan yang kanan dulu ya. Jadi berdiri, tegak dengan kaki ditekuk satu, satunya ditonjolkan. Seperti ini, oke. Kemudian diangkat juga ya, barbelnya siap. Tapi kakinya diputar ke belakang, yang misalnya kiri ya. Oke, kita mulai. Kiri. Nah, oke. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Lagi. Nah, tapi jangan menyentuh lantai. Naik lagi. Lagi. Nah, naik lagi. Oke, lakukan ini sebanyak 30 kali setiap sisi. Wow. 30 kali, 30 detik setiap sisi. Gitu, jadi sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Nah, ini 1 menit terakhir yang bisa dilakukan gerakan namanya weight dan kick. Nah, caranya adalah kita tiduran. Bukan tiduran sih, kita berbentuk seperti... Oh, tiduran suka banget. Donkey. Seperti keledai. Ibu bisa, Ibu? Nah, kita berposisi seperti keledai, tapi... Kita kalau ada barbel, bisa menggunakan barbel, diletakkan pada lutut bagian dalam. Seperti ini, sampai dia menjepit. Oh, nih, jangan ya? Sampai jatuh ya. Nah, sudah menjepit, kemudian kita angkat. Nah, satu, nah, turun, naik. Naik, turun. Oke, lakukan ini selama 1 menit. Terima kasih banyak Ibu Dian. Terima kasih banyak Bu. Oke, makasih banyak juga kepada bintang tamu saya, Fendi Fabiola. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Dokter Indonesia. Nah pemirsa, sudah 1 jam lamanya Dokter Indonesia menemani Anda dengan berbagai tips tentang kesehatan. Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Indonesia.